Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube saya dan masih di kandang sapi si Bespam. Dan masih bersama Mas Roy ya Mas ya. Yeah. Mas Roy selaku pemilik di kandang sapi si Bespam ini Mas ya. Mas, di depan Mas ini ada sapi simental ya Mas ya? Iya, ini ada jenis simental. Ini saya belinya waktu itu di Pasar Ampel. Di Pasar Ampel ya Mas ya? Itu bulan Januari. Bulan Januari. Tanggal 14, kemudian dia nyampe kandang kita di Depok, itu tanggal 15. Itu bobot pertama masuk 450 ya Mas ya? Dan sekarang udah berapa nih Mas? Sekarang bobot timbangan bulan Maret tanggal 15 juga itu 555. Ya. Berarti sampai berapa kilo itu Mas dalam waktu 2 bulan? Itu buahnya sebulan bisa nyampe 50 kilo. Sebulan bisa sampai 50 ya, kilo ya Mas. ADG-nya sekitar 1,6 sampai 1,7. Berarti cukup pesat juga ya Mas ya perkembangannya ya, Mas ya. Karena jenisnya juga jenis sapi luar dan mungkin bisa dibilang ini ras simentalnya masih cukup kental gitu ya. Iya. Jadi ADG-nya bisa besar juga. Kalau untuk pakan dibedakan atau gimana Mas? Enggak, kalau pakan kita sama, cuman tergantung dari bobotnya sendiri. Iya. Makin besar bobotnya biasanya pakannya juga kita lebih banyak. Pakannya lebih banyak ya Mas ya? Kita pakannya juga sama, pakai fermentasi. Kalau untuk usia ada di sekitaran usia berapa ini Mas? Kalau usia ini udah siap kurban ya, udah layak buat kurban. Usia 2 tahun, makanya udah giginya udah koel juga, udah koel 2 pasang ya Mas ya. Dan untuk belanja sapi biasanya kita di umur sekitar 1,5 tahun. Satu setengah tahun ya, Mas? Kita belanja dari awal tahun, kemudian ya setelah kebelakang nanti perkiranya umurnya udah pas 2 tahun dan siap buat kurban. Berarti ngambil yang bisa langsung siap buat kurban juga Mas ya? Iya. Nah Mas, kalau untuk sapi ini sendiri Mas, kalau untuk sapi ini sendiri Mas, ada perawatan-perawatan khususnya nggak sih Mas? Kalau kalau bisa perkembangannya bisa lain daripada yang lainnya gitu Mas? Sebenarnya sama aja sih treatmentnya. Sapi-sapi yang ada di kandang kita ya, sama masuk pasti kita kasih obat cacing, terus kemudian kita suntik juga, kita injek juga vitamin-vitaminnya. Kalau misalkan masih ada yang loyo, masih ada yang lemas juga, kita cek terus, kita kontrol terus sampai dia benar-benar pulih, benar-benar makanya benar-benar udah balik normal lagi. Karena kan biasanya kalau kita beli di pasar kan pakannya beda-beda. Yeah. Nah, di sini ya ada adaptasi pakan juga, ya itu adaptasinya sekitar seminggu lebih dikit loh. Sekitar seminggu lebih dikit ya Mas ya. Berarti dengan bobot dengan ADG per bulannya bisa 1,7-1,8 ya Mas ya. Iya. Padahal pakan terbilang sama semua ya Mas ya. Pakan sama, iya, pakan sama. Pakan sama tapi pakan sehari itu hanya nggak nyampe 10 kilo, antara 8 sampai 9. Perharinya ya Mas ya? Perhari. Perhari bisa 8 atau 9 kilo untuk satu ekor sapi Mas? Satu ekor ya. Cuma nanti setelah perawatan biasanya bobotnya naik ya kita tambahin sedikit-sedikit dosisnya. Oh iya. Kalau untuk sebelahnya Mas, itu ada sapi apa itu Mas? Kalau ini ada sapi Mosin dulu. Sapi limosin Mas ya? Ini sama juga belinya di Pasar Ampel. Datangnya dua nama, ini bobot sekarang 580 ya Mas ya? Perkembangannya pun sama? Perkembangannya dia nggak terlalu sama kayak yang sebelumnya. Ini ADG 1,1 ya Mas ya? Berarti tergolong cepat juga ya Mas ya? Ada 2 ekor sapi jumbo ya Mas ya? Iya. Ada simental dan ada sapi limosin Mas ya? Dan sebelahnya juga ada sapi jenis apa itu Mas? Oh ini ada sapi tegon.
Nah, ada sapi pegon ada di bobot berapa ini, Mas? Ini pegon untuk timbangan bulan Maret kemarin ada di bobot 430. Berapa, Mas? 430. 430 ya, Mas ya? 430. Ini kalau pegon dia ibaratnya enggak masuk ras dinosin, enggak masuk ras simental karena udah terlalu banyak campurannya. Jadi enggak ketahuan dia. Enggak ketahuan ya, Mas ya. Dibilangnya biasanya sapi pegon atau sapi Jawa gitu. Tapi yang penting pertumbuhannya bagus ya, Mas ya. Nafsu makannya bagus. Makannya bagus, stabil. Terus juga enggak sakit, dia badannya sehat juga. Dan semuanya siap kurban ya, Mas ya. Semuanya siap kurban. Nah, Mas, untuk teman-teman di luar sana nih, Mas. Ya. Yang membutuhkan hewan kurban bisa ya, Mas ya? Langsung datang kemari ya, Mas ya? Bisa. Minta disebutin alamatnya, Mas. Alamatnya di Jalan Tambarehe nomor 1. Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Iya. Bisa langsung datang ke sini ketemu Mas Roy, Mas ya? Iya, bisa ada ketemu saya atau nanti ada karyawan yang standby di sini. Baiklah, teman-teman. Sekian liputan saya di kandang sapi si Besbam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.